Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, saudaraku sebangsa dan setanah air yang insya Allah Allah rahmati. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Ada ragam suku, ragam budaya, bahasa, bahkan agama. Keberagaman ini harus kita jadikan sebagai ajang persatuan. Karena jika dijadikan sebagai ajang permusuhan, yang ada hanya akan menjadi sebuah kehancuran. Beda suku saling berseteru, beda pilihan saling bermusuhan, beda agama saling hina, bahkan hanya gara-gara beda pemahaman, ulama dengan ulama, kiai dengan kiai saling adu domba. Na'udzubillah, kumma na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran penggalan ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Ayah Sadaqallahul Azim. Syekh Ismail Haqqi dalam tafsir Ruhul Bayan jilid ketiga halaman 371 menjelaskan, yang mengakibatkan kita saling berseteru ialah idza kuntum a'daa, yakni saling berselisih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yasuddu ba'duhu ba'du. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lainnya ibarat sebuah bangunan saling menguatkan, satu menyatukan. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak masalah aku suka Doraemon, kamu suka Nobita, yang penting satu nusa, satu bangsa. Tak masalah, aku batu bata, kamu batu kerikil, yang penting kita tidak terpecah belah oleh hal-hal yang kecil. Tak masalah, aku orang Banten, kamu orang Bali, yang penting NKRI harga mati. Setuju hadirin? Oleh karena itu hadirin, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita terprovokasi oleh oknum-oknum penghancur bangsa, apalagi sampai kita yang menjadi provokatornya. Jangan ya dek ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.